Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Shah Migas. Jadi pada hari ini kita akan bercakap tentang LED strip light. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Bila bercakap tentang LED strip light ni, sebenarnya benda ni adalah salah satu aksesori yang common di antara streamer, vlogger dan mana-mana. Kalau korang perasan, sebenarnya dekat kedai pun ada je yang pasang. Tapi kedai macam mana? Dan senang cerita, macam Syahmi sendiri, Syahmi pun berminat untuk pasang benda ni dan Syahmi beberapa bulan yang lepas, Syahmi pun decide untuk beli LED strip light. Seperti mana dalam video, para penonton boleh nampak warna kulit Syahmi berubah. Jadi itu adalah salah satu efek daripada LED strip light. Korang tengok belah atas. Okay, sekarang ni Syahmi berdiri atas katil semata nak tunjuk ke korang. Alright, so untuk dapatkan rotation ni, sebenarnya dia ada penyambung kat sini. Nampak tak? Itu tak berapa kemas lah sebenarnya Syahmi buat. Dia menyambung. Sebenarnya benda tu bersambung. Okey, seperti mana yang korang nampak, sebenarnya LED strip light ni sedang melalui satu mode yang dipanggil 7 color jumping change. Tapi okey, untuk video kali ni Syahmi nak letak satu color base, iaitu kita pakai pada color, let's see, merah. Merah tak best sangat, tapi ini color favorite Syahmi lah sekarang, biru. Okey, jadi sekarang ni korang dah nampak LED strip light yang Syahmi pasang. Tapi sebenarnya masalah Syahmi, Syahmi sebenarnya nak menampakkan LED strip light tu di belakang video dengan Syahmi buat. Tapi Syahmi dah pasang LED strip light ni mengikut frame ceiling bilik. Jadi untuk video hari ni sebenarnya Syahmi nak buat satu installation ataupun extension pada LED strip light yang sedia ada. Syahmi nak tambah lagi 5 meter macam tu. Ikut dalam 5 meter macam tu untuk kita pasang, untuk kita restructure balik kita punya LED strip light. So let's get started. A few moments later. Okay, kita dah siap pun install kita punya extension pada LED strip light. Jom kita tengok macam mana. Sebelum tu kita tutup dulu lighting yang sedia ada. Alright, this is without lighting. And bila Syahmi on, mungkin lagi nampak lah sebab sekarang ni siang. So kalau kita nak review, kita tengok daripada tanpa lighting lah. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright, ni macam biasa lah, color biru favourite Syahmi. Nampak tu? Nampak? Nampak tak? So sekarang ni background Syahmi lagi terang. Contoh kalau kita buat warna merah. Ni putih. Macam warna lampu warna putih kan? Okay, kita off balik. Jadi itu saja untuk video kali ini. Pada korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe sekarang. Like video ni, komen apa konten yang korang rasa korang nak tengok Syahmi buat, tutorial, lifestyle ataupun podcast yang Syahmi boleh buat, Syahmi akan buat. And kita jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.